Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Pada hari ini Selasa tanggal 25 April tahun 2023 saya sedang berada di area alun-alun kota Wonosobo, dan akan melihat suasana terkini di alun-alun Wonosobo. Oh ya, mumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga di hari yang fitri ini kita kembali bersih, diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadah yang kita lakukan, amin. Seperti apa yang telah saya katakan tadi, hari ini akan keliling alun-alun Wonosobo untuk melihat kondisi saat hari libur lebaran. Saya sedang berjalan ke arah barat dan berada di sisi sebelah utara alun-alun Wonosobo, atau di depan area pendopo Kabupaten Wonosobo. Di sini bisa kita lihat banyak kendaraan pengunjung alun-alun yang parkir di sini. Ini adalah bangunan mirip candi yang berada di sebelah kanan-kiri jalan masuk ke pendopo Kabupaten Wonosobo. Nah, di dalam sana merupakan posisi dari pendopo Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan seperti apakah kondisi alun-alun kota Wonosobo saat ini? Yuk terus ikuti saja perjalanan ini, karena saya akan masuk ke area alun-alun Wonosobo.